terlihat ada dua. Jadi yang jelas ini lorong bawah tanah, nggak tahu ini zaman dulu untuk apa, mungkin penjara bawah tanah juga bisa, terus untuk militer juga bisa. Jadi masih simpang, masih simpang siur. Di sini masih simpang siur ya. Untuk sejarahnya masih simpang siur. Ada yang bilang ini bekas pabrik gula juga, ada yang bekas militer. Macam-macam, ada yang bilang malah penjara. Cuma konon katanya yang pernah masuk di sini itu bisa tembus ke seberang. Begitu. Ada yang bilang bisa tembus ke pabrik gula Juwono itu, yang di Nganjuk itu. Ada yang bilang bisa tembus ke sana. Jadi melewati lorong bawah tanah yang melewati Sungai Brantas. Seperti itu. Coba kita lihat dari sampingnya. Nah ini kalau dilihat dari samping seperti ini. Oh, coba rana, Bu. Ini kalau dari samping bangunan-bangunannya. Nah, jadi bangunannya makin lama itu makin dalam. Ini saya lihat dari samping seperti ini. Kayak bangunan-bangunan kuno, candi ya, kayak bangunan-bangunan candi kalau terlihat dari sini. Nah, bangunannya ini sengaja dibuat di dalam tanah. Jadi makin lama itu makin mengarah ke bawah. Ini dekat dengan Kali Brantas. Kelihatan dari sini ya Kali Brantas. Nah, di sini saya juga menemukan, oh ternyata begini. Ternyata gua-gua di dalam sini itu ternyata tembus-tembus bercabang-cabang seperti itu. Nah. Coba. Nah. Oh. Ternyata tembus. Nah, ternyata seperti ini. Jadi di ujung itu ada yang ke kanan itu masih ada. Cuma di dalamnya sudah air. Nah, ini. Ini sudah terlihat nih, Bu. Nah ini kalau di sebelah kanan itu ada lorong ke kanan. Ada lorong ke kanan. Nah, terus ini ada juga tembus. Ini tawon itu agak ini. Nah, ini juga tembus. Tapi cili-cili bu ya, singkinnya bu ya. Nah ini. Tembus dari sini. Terus ini juga bekasnya dulunya mungkin juga gua ya, lorong ini ya. Nah ini juga sebetulnya lorong. Lorong tembusan iki seperti ini. Jadi mungkin ini. Jadi ini lorong ini sudah pecah. Nah, jadi lorong ini pecah separuh. Ini kan ya. Sudah pecah ini bangunannya. Jadi sebetulnya kita ini berada di tengah banker sebetulnya, kalau belum pecah, pada waktu belum pecah. Nah ini terus tembus ke sini. Nah, panjang, cuma ini sudah di
sudah diperlebar, sudah dihancurkan ya bangunannya. Jadi nggak tahu ini lorong bangunan bawah tanah untuk apa. Tapi yang jelas ini bangunan kuno bersejarah. Jadi ini sisa-sisa sebetulnya. Loh ini bekas ejen mana, Bu? Jadi mungkin ejen lorong mana? Anjoko, loh, masih ada lorong lagi. Jadi ini tembus iku ya berantas, Bu ya. Enggak tahu ini buat apa zaman Walanda dulu ya. Masak iku, Bu. Apa jenis penjara bawah tanah mungkin ya? Iya, Bapak ngomong-ngomong. Penjara bawah tanah ya? Oh, jadi zaman dulu ini ada yang bilang tahanan zaman Belanda. Iya, jadi tahanan bawah tanah wa ya. Penjara zaman Londo. Ya pengap ya wong di penjara nok kene wa ya. Tersiksa ya, kayak selapa-lapa ya. Gak kayak mangan, gak kayak apa-apa. Penjara bawah tanah kata bapaknya tadi. Jadi kena watu, Bu. Watu apa, Bu? Antik, Bu. Coban benen tulisan ini, Bu. Watu kuno. Kak ini ya. Benen tulisan ini. Jadi sini dekat dengan Berantas, tapi ini aliran dari sungai Berantas, tapi yang Berantas yang asli itu kelihatan dari sini. Nah itu atap Berantas, sungai Berantas. Tadi ada yang bilang katanya ini penjara bawah tanah. Tadi saya berbincang-bincang ya sama bapak, ada bapak yang bekerja di sini merawat tebu ini. Terus berbincang-bincang, cuma untuk kalau di wawancari nggak mau, bapaknya malu lah. Cuma saya tahu, konon zaman dulu ya, bukan konon. Ini pada waktu yang bapaknya tahu, yang bapaknya tahu zaman dulu ini untuk itu loh, mengumpulkan orang-orang PKI. Jadi orang-orang PKI dikumpulkan di sini zaman dulu. Nah jauh sebelum itu, apa itu masih belum diketahui.